Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Henry Gamers. Dan di episode kali ini gua bermain game Pamali, teman-teman. Banyak yang top globalnya endingnya Pamali sudah memainkan game Pamali yang baru, yaitu game Pamali Pocong, teman-teman. Ya, jadi gua ikutan ya. Pamali Pocong itu harus kalian delete dulu kuntil anaknya. Jadi kita harus new game banget, teman-teman, dan kuntil anaknya hilang dah. Ya sudah lah, nggak jadi masalah ya guys. Yang penting kita main game Pamali Pocong. Langsung ke komputer. Oke, kalau kita yang pertama itu, kalau kita sudah new game, dia akan mendapatkan email ya, sebacang email kayak gini tuh. Hai Isan. Nah, tuh. Terus dapat ini lagi. Ya, sudah. Langsung tinggal klik aja. Dan terbukalah the apa ini, nggak tahu lah tulisannya, nggak jelas gitu. Dan seperti biasa kosong ya, nggak ada apa-apa. Jadi gua bakal mau kasih tau kalian ending pertama itu gimana cara ngedapetinnya ya. Kalian langsung aja nonton video ini sampai habis dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman, di subscribe, di share dan di like. Kita langsung aja mulai. Oh ya, sorry banget ya guys kalau videonya agak sedikit smooth ya, karena ya tergantung dengan komputer gua yang sangat smooth ini ya. Maklum, sama kayak GTA 5, tapi kalau GTA 5 gua bandingin dengan Pamali ini masih mending GTA 5 daripada Pamali. Kalau Pamali ini drop banget FPS gua, guys. Karena gua mau mencari konten game horror ya. Sudah lama banget gua enggak main game horror gitu. Dan gua sudah sangat sehat untuk mendatangin Pamali ini, teman-teman. Sebenarnya sih gue belum main sama sekali ya Pamali ini ya guys, Pamali Pocong ini, karena sedikit lama loadingnya di sini nih, agak sedikit lama guys. Entah kenapa loadingnya tuh agak sedikit lama di sini, dan di akhir juga endingnya agak lama juga. Dia tuh kayak loading gitu guys, tuh loading kayak gitu. Entah kenapa ini antara bug sama nggak tahu lagi guys, yang apa yang terjadi pada game Pamali ini. Gak bisa diklik kanan kiri guys. Oh ya, bagi kalian yang punya masalah kayak gini, mungkin kalian ada solusinya ya guys. Ya komen di bawah ya guys, komen di bawah untuk solusi game Pamali ini kenapa kayak gini loadingnya. Dan ini aja cukup lumayan lama. Padahal Pamalinya gua pengen main cuy. Kenapa malah kayak gini gitu. Kita bakal tungguin guys Pamali Pocong ini kebuka atau enggak gitu. Oke, ini dia. Akhirnya kebuka juga ya guys. Pagi Jumat. Oh, malam Jumat ya. Oh, bukan malam Jumat guys. Pagi Jumat. Dan di sini juga lumayan lama. Bunyi suara coy. Suaranya tuh suara. Oke. Oh, pencet R. Kita zoom. Menu. Saya harus beresin mobilnya nih. Saya harus. Oh. Oke. Okay. Wih, banyak banget nih. Sudah, masa bodoh lah. Oke. Okay. Kita pindahkan ke keranda, guys. Ini ending yang pertama ya, guys. Cara mendapatkan ending pertama. Oke, okay, kalau sudah kayak gini, tinggal ke sini, terus keluar dari sini, guys. Dan kawan-kawan akan mendapatkan teng. Oke, sudah di rumahnya. Mau lagi saya mah jadi penjaga kuburan. Enggak mau lagi saya mah. Itu. Akhirnya selesai. Pensiun dini, teman-teman. Yeah, dapat achievement-nya. Aduh, achievement-nya. Dapat achievement yang bagus. Sangat lumayan. Buat langsung tuh menjadi orang yang sopan, dikasih jempol pak, dikasih jempol Asia, dikasih jempol, sompralnya jempol doang ya. Oke,
Okay, guys, itu dia video gua tentang pamali pocong, teman-teman. Dan ya, ini ending satunya. Kalau kalian bisa lihat ya, tuh ending satunya. Pensiun dini ya. Nanti di episode kedua, part kedua nanti gua bikin ya. Part 2-nya itu adalah ending kedua, teman-teman. Jadi kita kayak berurutan gitu kayak yang episode sebelumnya ya. Jadi berurutan 2 3 4 5 6 sampai seterusnya sampai end game, oke? Okay? Gua dari Andri Gamers. Thanks for watching and happy gaming. Bye bye guys.